Assalamualaikum, back to my YouTube channel. Kembali lagi channel YouTube aku. Buat kalian yang bergabung channel YouTube aku, welcome, nice to meet you and I'm watching. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang gak suka sama video aku, gak apa-apa, kalian bisa skip. Dan buat kalian yang suka sama video aku, jangan di skip. Kalau kalian suka, jangan lupa bantu like. Dan kalau mau tahu apapun, silahkan komentar di bawah. Karena kalau aku tahu pasti langsung jawab. Atau kalau kalian mau cepat respon, aku juga aktif banget di Instagram. Kalian bisa follow Instagram aku di sini. Kalian bisa sharing apapun, tanya apapun, kalau aku tahu pasti langsung jawab ya guys. Dan jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku, biar aku tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi sesuai judul thumbnail yang kalian lihat, aku bakal nge-review atau show langsung ke kalian produk buat pure skin, buat komedo atau jerawatan lah ya. Tapi kalian tenang aja, bukan karena aku gak ada jerawat. Sebenarnya aku mau tunjukin langsung apa ini kah sesuai iklannya. Oke, untuk ketua pertama-tama kita lihat dulu produknya. Ini produknya. Jadi ini itu adalah produk dari Bio Aqua. Sebenarnya ini udah viral banget dari dulu-dulu, kemarin-kemarin, udah setahun yang lalu guys. Cuman aku baru sempat nyobain sekarang, dan juga masih banyak iklan-iklannya yang bertebaran pada zaman sekarang. Dan akhirnya kan aku beli, aku udah pakai ini selama seminggu lebih, kira-kira aku udah pakai 3 kali ya guys, 3-4 kali. Aku tuh selalu kayak ngorbanin wajah aku. Bukan ngorbanin sih, kayak aku jadi bahan percobaan, karena ya aku bersyukurlah, karena aku tuh kayak gak terlalu sensitif gitu, jadi mau pakai apa lagi kayak ya masalahnya cepat selesai kalau ada masalah pun gitu. Dan buat kalian yang belum tahu si produk ini ada iklannya. Kalian bisa lihat aja, dia tuh sekali usap langsung hilang, sekali pakai langsung hilang, gak mungkin banget kan guys. Dari sini aku mau show langsung ke kalian apakah itu seperti yang diiklankan atau tidak. Aku juga udah bikin 2 review dan show langsung ke kalian, itu ada kayak mirip-mirip yang ini iklannya, salicylic acid, si masker itu, dan si green max stick. Kalian bisa lihat aja, aku udah bikin videonya. Dan ini aku tertantang lagi karena ini iklannya mirip banget. Mereka tuh benar-benar pakai filter untuk menghilangkan, dan ya agak ngaco ya iklannya. Jadi ya kita harus juga berhati-hati. Walaupun produknya murah, bagus, mahal, apapun, semua itu butuh proses. Kalau ada yang namanya instan gitu, wow itu ajaib banget ya. Ini produknya aku beli di Shopee, nanti aku kasih link dan harganya. Ini harganya murah banget sih menurut aku. Ini produk dari Bio Aqua dan ini dari China. Di sini dituliskan removal of acne, pure skin, acne rejuvenation dan cream jerawat 30 gram, dan tulisannya Cina semua. Bentukannya kayak pada umumnya Bio Aqua ya guys. Dan aku juga langsung mau try out sekarang juga ke kalian, biar nunjukin apakah dia sebagus iklannya. Dan aku akan kasih kesimpulan aku selama 3 kali aku pakai dan keempat kalinya sekarang ini aku pakai. Tapi sebelumnya aku bakal baca dulu klaimnya dari si Pure Skin Bio Aqua ini. Katanya dia tuh melawan jerawat hingga ke akarnya, menyamarkan bekas noda jerawat dan bintik, hitam, menyempurnakan tekstur kulit, dan kulit terasa lebih kencang. Itu dengan harga yang sangat murah. Jadi pertama-tama aku bakal bersihin wajah aku dulu guys, biar kalian bisa lihat perbedaannya nanti, biar tidak ada tipu-tipu. Nanti aku tunjukin, mungkin kelihatan wajah aku mulus tapi sebenarnya no, aku punya jerawat dan bekas jerawat dan bintik hitam. Aku terus tunjuk ke kalian, aku punya jerawat di sini, di bagian sini ada bekas-bekas, sini ada bintik hitam, nih gak sempurna kan guys. Oke, jadi wajah aku udah bersih, jadi langsung aja kita mau pakai. Jadi katanya ada cara pakainya yang aku lihat juga di YouTube, ada beberapa orang yang bilang katanya kalau ada jerawat, misal ada jerawat sini, tinggal ditotolin, terus misal ya contoh ini tinggal ditotolin di bagian jerawat gitu, difokusin ke area jerawat gitu katanya. Terus buat kalian yang mau perbaiki tekstur kulit, menghilangkan noda hitam, dan masalahnya kalian harus pakai langsung aja gitu ke wajah. Seperti aku lihat di iklan, beberapa iklan yang lumayan banyak di YouTube, katanya dipakai semua terus dibilas langsung hilang lah masalah-masalah di wajah. Kita bakal lihat langsung aja. Aku giniin aja. Untuk teksturnya dia tuh seperti gel gitu sih, nggak berat, kelihatan kayak krim tapi dia tuh gel. Dia bau seger gitu, kalau aku salah maaf ya, kayak mirip-mirip pasta gigi gitu dikit. Terus kita pakai aja kayak biasa nih. Itu nggak, bukan krim yang gelap, itu kayak krim yang gel gitu.
kita bakal buktiin sama-sama apakah dia bisa menghilangkan, dan aku juga bakal kasih pembuktian aku selama pakai ini ya guys. Oke, jadi kita tinggal tunggu sampai dia kering, lalu kita bilas, setengah kering lah ya, jangan kering-kering banget. Oke guys, jadi ini aku udah selesai tunggu sekitar 15 menitan, tapi aku gak bakal tunggu sampai kering banget karena aku udah punya pengalaman kan. Seperti juga banyak komen yang ada video beberapa, kak jangan ditunggu kering banget, ntar gak bisa kehapus kayak yang di iklannya yang sekali hapus langsung hilang. Ya, kayak kalian bandel banget sih ya, udah tapi gak apa-apa. Ini udah lumayan kering, udah setengah kering. Ini mirip-mirip kayak pasta gigi aku bilang, tadi baunya juga hampir mirip dikit dan rasanya seperti itu juga, dingin-dingin di wajah. Enak sih untuk rasanya dingin. Enggak tahu. Oke, jadi langsung aja, jangan sampai dia tuh kering banget. Katanya nanti aku usapnya salah. Zoom dan kita bakal hapus barang-barang apa dia kehapus. Kita hanya akan pembuktian barang sih. Sebenarnya aku udah pakai ini 2-3 kali, udah keempat kali sama ini. Jadi nanti aku akan ada kesimpulan juga ya. Kita bisa lihat kan wajah aku masih ada jerawat di sini, masih ada kayak bintik-bintik hitam dikit di sini. Jadi aku di sini benar-benar ada masalah wajah, bukan nggak ada ya. Jadi kita langsung coba bareng-bareng. Kalian bisa lihat sendiri, jerawat masih ada bekas. Jadi ini aku udah bersihin, jadi kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri, nggak seperti yang diiklankan. Dan aku juga nggak ngotot harus seperti diiklan, aku cuma kayak masih mau show, tunjukin ke kalian apakah benar-benar seperti diiklan atau tidak. Jadi nggak ya sama sekali, tapi bukan berarti produk ini jelek. Aku udah pakai selama 3-4 kali yang sekarang ini. Dia tuh belum ada sensasi jeleknya di aku atau efek buruk negatifnya belum ada di aku. Belum ya, bukan berarti nggak ada, karena aku masih pemula banget. Dan soal yang menghilangkan sekejap atau mengatasi jerawat, menurut aku belum ada sama sekali ya guys. Bahkan aku nggak tahu ini dari produknya atau bukan, aku pakai itu timbul jerawat malahan di sini. Tapi bukan berarti ini dari produksi Bioaqua ini, siapa tahu aku ada kesalahan. Cuman kayak aku juga bingung yang mana kenapa ini. Untuk sensasinya kalian pakai dingin, enak banget, cool. Dan jadi terasa lebih segar dan dingin fresh gitu aja sih. Jadi menurut aku gak ada produk yang seinstan seperti yang di iklan. Itu cuma iklan aja. Jadi kalian jangan percaya iklan. Mungkin ini kalau kalian pakai dengan jangka waktu yang panjang dan sesuai kebutuhan kalian, kalian pasti akan menemukan hasil atau akan mendapatkan hasil sesuai klaim yang diberikan setiap produk-produk apapun itu. Kalau kalian ikutin secara rutin dan konsisten dan sabar, kalian pasti mendapatkan hasil, percaya deh. Aku cuma tunjukin di sini gak sesuai seperti iklan. Kesimpulannya aku cuma kayak show aja, gak seperti di iklan. Dan belum ada efek yang kayak bagus banget dan belum ada efek yang buruk gitu, negatif. Jadi kayak masih di tengah-tengah, masih bagus-bagus aja. Cuman aku kan masih baru pakai 4 kali sama ini 2 minggu kan guys. Jadi belum ada efek banyak banget aku bakal beri ke kalian. Jadi kalian bisa pakai atau sharing lagi gimana ini, apakah udah ada pembuktiannya bagus banget gimana-gimana. Ya menurut aku apapun produknya murah mahal, kalau kalian pakai rutin sabar itu pasti bakal ada hasilnya. Kalau kalian mau yang instan seperti ini, iklan itu nggak mungkin banget karena itu nggak ada. Walaupun itu merkuri nggak akan muncul instan itu, kayak itu ajaib banget ya. Oke guys, jadi aku rasa segitu aja video aku, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka. Dan kalau aku ada kesan kekurangan dalam video, aku mohon maaf banget ya guys. Bye.